Yang ketiga, yang seterusnya, selepas kita sudah tahu apa lima atau tiga kelebihan, bagaimana mengapa kita mau jadi berjaya di usia muda, jadi adakah kita ada peluang berjaya? Ini Anda kena catat dah. Adakah kita ada peluang, kita mampu berjaya bila kita usia muda? Atau orang lain boleh, saya tak boleh. Dia genius. Hari ini saya akan kongsi rahsia ini yang saya dapati. Dan yang saya temu ramai jutawan muda. Dan saya sendiri. Orang muda ada lima kelebihan. Kalau dia gunakan lima kelebihan ini, dia akan jadi capai projek PJJ. Projek jadi jutawan. Yang pertama, berani mencuba. Sebab dia orang muda. Yang kedua, bertenaga. Yang ketiga, tiada tanggungan. No commitment. Yang keempat, ramai kenalan. Ramai kawan di universiti. Yang kelima, kecekapan belajar. Fast learner. Mari kita kaji satu demi satu. Anda boleh tulis ini ya. Supaya Anda tahu kelebihan Anda diri sendiri. Terutama anak muda di sini. Yang pertama, berani mencuba. Risk taker. Mengapa anak muda berani cuba? Sebab kita muda. Saya buat elkan masa itu saya umur 26 tahun. Saya keluar dari universiti tahun 94. Dan saya menjadi guru selama 2 tahun. Dan saya bertemu dengan perniagaan atau pemasaran berangkaian bila saya berumur 26 tahun. Dan saya berjinak-jinak dia jadi jutawan. Sebab saya nampak ada orang jadi jutawan. Masa itu saya orang baru. Dan kawan saya, saudara saya tak ada orang jadi jutawan dalam perniagaan berangkaian. Masa itu saya RXM, yaitu saya hanya orang baru dalam Elkin Club tahun 96. Ini adalah rekod saya. Dan masa itu di syarikat ini sudah ada 3 orang yang hebat. Satu Kenny Yau sudah crown director, yang kedua itu Lim Sohui yang di Penang. Sudah crown jadi jutawan. Yang ketiga itu seorang suri rumah. Yang tukang jahit, Li Chu sudah dapat 20 ribu satu bulan. Khasnya orang yang kedua, yaitu Lim Sohui. Saya jumpa beliau di Penang. Dikata dia 2 tahun dari motor dapat Mercedes dan pendapatan meningkat jadi RM50,000 Malaysia satu bulan. Wah. Terus mata saya besar-besar. Tak pernah saya fikir RM50,000 dalam satu bulan. Lepas itu saya fikir, saya lebih muda daripada beliau. Dia ada pengalaman dan dia berjuang 2 tahun jadi jutawan. Saya muda, tidak apa. Saya ambil masa 5 tahun. 5 tahun saya pun baru 30 tahun saja makan. Saya berjuang. Saya dapat separuh daripada beliau. RM25,000 income dia pun cukup lah. Bukan dia bagi saya. Elke yang bagi saya. Saya buat saya lah. Cuba-cuba sedaya upaya. Tak sangka saya jadi jutawan pada tahun 2000. Pada tahun 97 dan umur saya 29 tahun. Dia itu jutawan yang ketiga. Saya jadi jutawan yang keempat. Sangat adil. Bukan ikut seniority. Siapa senior, siapa buat dulu dia dapat. Tidak. Orang belakang buat. Kalau kita rajin, kita akan pergi depan. Itu yang saya dapati. Sebab kita muda. Jadi cuba bayangkan. Kita ada masa. Itulah kita sebab kita berani cuba. Adik saya nampak saya jadi jutawan. Pecah rekod. Dia kata, you boleh. Jadi saya pun cubalah. Dia jadi jutawan umur 28. Pecah rekod saya. Senyuk in. Lepas tu Lee Shason. Wuih, saya boleh. Senyuk in boleh. Dia buat. Dia jadi jutawan umur 29 tahun. Dan Wong Chiu Wan nampak, saya punya senior. Senyuk in. Saya punya senior Lee Shason. Boleh buat jadi jutawan. Saya membuat. Dia lagi hebat. Jutawan pada umur 27 tahun. Dan Ho Yi Meng juga. Wuih, ramai orang jadi jutawan. Saya pun buat juga. Dia jadi jutawan umur 29 tahun. UPM. Dan Chu Haoling. Sing Kou Meng. Lebih. Bukan lebih tua, lebih senior 12 tahun dari dia. Jadi jutawan. Dia kata, tidak apa saya cuba. Dia jadi jutawan 29 tahun. Lepas tu, Ho Wei Jin juga dari Ta College. Pendiam. Pemalu pun boleh jadi jutawan pada umur 27 tahun. Dan Chong Chi An, nampak senior dia boleh buat. Senior dia, Lee Shui Sen, siapa lagi? Sing Yuk In, Wang Chiu Wah. Kalau mereka boleh, saya pun boleh jadi jutawan pada umur 30 tahun. Dan ini draft man, ini orang yang sangat biasa, dia di ITB. Tapi ini institut sudah tutup lah, saya telefon dia, ini sudah tutup. Dulu saya diploma architecture, 3 tahun. Lepas keluar daripada diploma, gaji saya RM650. Draft man, iaitu lukis itu untuk arkitek. Dan lepas itu dipecat masa menganggur, dia buat Elgin. 6 tahun dia jadi jutawan. Sekarang pendapatan 6 angka satu bulan. Jadi, tanya diri sendiri, adakah kita ada senior yang jadi jutawan sebelum umur 30 tahun? Ada?
Sampai senior cikgu tak ada. Pengetua saya pun tak ada. Arkitek ada yang jadi jutawan sebelum umur 30 tahun. Engineer, doktor, lawyer, senior kita. Jarang ada kan? Ada pun 100 ribu satu orang lah. Tapi dia tak akan ajar kita macam mana jadi jutawan. Okey, yang kedua, bertenaga, tangkas, bertindak. Sebab orang muda, kuat, sehat. Kecuali hari-hari main Facebook lah. Biasa orang muda, kuat dan bertenaga. Tiga, boleh buat pagi sampai malam. Kira hari jalan sini, jalan sana tidak mengantuk. Yang ketiga, tiada tanggungan. Tak payah kita bayar kereta, bayar rumah. Belum ada komitmen. Tak payah bayar untuk ibu bapa lagi. Itulah masa saya buat apa kan? Saya bawa motor saja. Jadi saya buat sajalah. Saya tekan minyak, tak ada tekan brek. Tekan minyak tahu lah. Jalan saja. Sebab tak ada komitmen. Memang ada komitmen, boleh jadi dorongan juga. Tekanan menjadi dorongan. Tapi kalau kita tak ada komitmen, kita ringan. Kita jalan saja, kita cepat berjaya. Kalau orang muda. Yang keempat, ini kena catat. Ramai kenalan. Waktu saya di USM, saya bukan hanya tumpu kepada akademik. Saya juga aktif dalam persatuan dan olahraga dan sukan. Saya ada pergi aktiviti volleyball, basketball, fitness dan juga modern dance dan juga persatuan lah yang membimbing saya menjadi seorang pemimpin. Jadi ini membantu saya menjadi seorang pemimpin di sini. Jadi saya bagi satu cadangan kepada pelajar-pelajar di sini, jangan hanya tumpuan kepada belajar saja. Kena belajar bagaimana berjaya. Belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin. Itu yang sangat-sangat penting. Okey, kita tengok. Sebab saya ramai kenalan. Kawan saya adalah dari Kelantan, Sabah, Sarawak, Johor, Penang, KL, Terengganu. Jadi bila saya buat, senang. Jadi setiap negeri ada rangkaian saya. Jadi hari ini mesti menghargai apa yang ada ini, kontak itu sangat penting. Saya bermula di Sabah, kawasan pendalaman, Keningau. Tapi hari ini seluruh Sabah, Brunei, Indonesia. Rangkaian saya ada dari utara, Semenanjung, sampai Johor, sampai Singapura. Dan hari ini adik saya pergi Indonesia pasaran. Dan Chiwa pergi Thailand, pasaran Thailand. Yang kelima, apa kelebihan orang muda? Kecepatan, kecekapan, belajar, fast learner. Saya selalu kata, we learn so much. Why we earn so little? Other people learn so little, but they earn so much. Why? Because we never learn how to earn. We just learn how to makan gaji. That's why we never earn. Kita tak ada peluang. Jadi hari ini kita belajar lah. Bukan fast learner saja, tapi belajar. Betul, belajar bagaimana? PJJ, jadi jutawan. Sebab kita keluar dari universiti, kita orang ada pelajaran. Jadi senang kita belajar, kita tengok sekali, kedua kali kita akan faham. Bila saya buat, saya di Sabah. Jadi mentor saya di KL. Saya tiap-tiap malam telefon beliau. Jam 12 malam. Mengapa? Sebab murah. Kedua, sebab tunggu orang sana sembang dengan Amoy dia. Sampai jam 11.30. Jam 12 baru mereka balik. Saya bawa motor, telefon, minta ajar bagaimana jadi jutawan. PJJ. Selepas 1 tahun, saya jadi jutawan. Fast learner kan? Saya belajar matematik, ekonomi di universiti. Lagi susah. Bukan tak bagus lah, tapi susah. Susah. Sini lagi senang. Itu saya, senang. Sebab kita dididik atau kita diajar menjadi seorang fast learner. Dan bila kawan saya, yaitu mentor saya ajar macam mana berkongsi, macam mana buat. Dia cerita satu kali saya kata, bukan susah, saya boleh buat. Senang. Dan kawan saya senang boleh buat. Itulah sebab orang biasa boleh jadi jutawan. Dan yang paling penting, pakar yang cakap. Apa yang mereka cakap? Nanti dulu. Ini dua tips yang sangat-sangat penting. Anda boleh tengok VCD saya lah. Orang muda ada 5 kelebihan. Tetapi orang muda hanya 2 kekurangan atau 2 kekangan sahaja. Apa dia? Tiada modal atau tiada pengalaman. Jadi saya ada nasihat kawan-kawan saya. Ada kawan saya datang dari Seremban, cikgu, classmate saya. Ada ya orang yang hebat dalam kerajaan, jabatan kerajaan, dia datang sapa saya. Dan saya bagi tahu mereka, bawa anak-anak anda datang ke sini dengar. Supaya mereka tidak terjerumus
dalam syarikat yang skim cepat kaya. Nanti mereka pergi sana sebab pengaruh dari kawan, balik pinjam wang dari ayah, ibu. RM20,000, RM30,000, RM50,000 nak buat bisnes. Itu syarikat yang tidak betul lah. Berhati-hati, bukan saya di jalan raya. Berhati-hati dengan syarikat yang tidak bertanggungjawab. Jadi datang sini, kita akan ajar dia. Berkongsi dengan pilih syarikat yang betul, terutama di SAM. Syarikat yang tak perlu modal besar. Ya, modal yang perlu ringgit, tapi boleh buat bisnes yang besar. Tak perlu pengalaman. Kita, sebab kita fast learner. Kita pandai meniru. Kita adalah copycat. Setuju tidak? Kita pandai meniru. Masa kita di universiti. Meniru cara yang betul, bukan waktu peperiksaan. Kan?